Pada video kali ini, saya ingin menginformasikan kepada Anda, jika Anda memiliki uang kuno Jepang pecahan 1, 5, dan 10 sen, dengan huruf atau prefiks seperti di dalam video ini, silakan kirim foto bagian depan dan belakang uang tersebut ke alamat email berikut. Untuk pecahan 1 sen, huruf atau prefiks yang dicari adalah sebagai berikut. Untuk pecahan 5 sen, huruf atau prefiks yang dicari adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk pecahan 10 sen, huruf atau prefiks yang dicari adalah sebagai berikut. Selain uang kuno Jepang, jika Anda memiliki uang-uang kuno Indonesia zaman kemerdekaan, pendudukan Belanda, dan Jepang, silakan kirimkan foto bagian depan dan belakang uang tersebut ke alamat email berikut. They can cut it at 2100.